Marilah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, kekuatan, kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa datang ke masjid kita ini. Mudah-mudahan selatan berkat-berkatnya Allah Subhanahu wa taala yang diwakilkan oleh baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat tarawih ya insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di antara keistimewaan pada bulan Ramadan ini adalah diturunkannya Al-Qur'an. Dan ada satu malam yang malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dan malam